Assalamualaikum semua. Ya, yeah, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Kali ni saya nak ride jauh sikit. Saya nak ride pergi Pengerang, Johor Bahru. Jadi sebelum saya nak pergi ni, saya nak servis motor ni dulu. Jadi minyak apa yang saya akan guna untuk ride kali ni, korang kena stay tune, korang kena tunggu. Nak tahu minyak apa? Sama-sama nantikan nanti. Okay. Okey geng, saya menggunakan minyak Petronas Sprinta F900. Yang ni adalah minyak fully sintetik lah. Jadi minyak ni lah yang saya selalu guna. Saya nak performance ke, saya akan pakai minyak ni lah. Kenapa saya pakai minyak ni? Sebab yang pertama sekali, minyak ni ada satu formula dia panggil sebagai Ultraflex. Ultraflex ni sebenarnya salah satu formula yang Petronas buat untuk memberi ketahanan bagi enjin. Jadi kalau enjin tu dalam keadaan temperature yang tinggi, dia masih takkan hilang dia punya performance. Itu pertama lah. Yang kedua, bila korang pakai minyak ni, penukaran gear sangat smooth. Yang ketiga, dia menjaga enjin korang. Itu saya sukalah. Jom kita servis. Saya biasanya ride dekat bahagian bandar dan kadang-kadang ada juga pergi long distance lah. Okay, biasanya saya pakai minyak Petronas Sprinta lah. Okay, minyak Petronas Sprinta ni yang terbaru ni dia ada Ultraflex lah. Dia bagi lebih perlindungan dan dia bagi performance yang tangkas, terbaik lah. Dan penjagaan enjin dan juga pergerakan enjin yang sangat smooth lah. Okay, yang paling saya suka sekali tentang minyak Petronas Sprinta ni yang terbaru ni, dia menjaga enjin saya. So, dia tak ada bagi apa-apa masalah lah. Okey geng, settle sudah servis dekat kedai ARS Empire ni. Bagi saya kedai ni memang terbaik lah. Sebab dia luas, tempat dia tersusun, tempat servis dia cantik, bersih. So kalau korang nak datang sini, boleh datang kat sini eh. Kat sini tempat dia, area dia dekat Batu Cave. Nak upgrade boleh, nak beli aksesori boleh. Tempat dia pun selesa, luas gila. Tak pernah saya nampak kedai seluas ni geng. Memang luas gila, nampak kat belakang. Luas. Datangnya lah sini, ARS Empire. Okay, alhamdulillah settle juga servis. So, saya dah ready untuk ride. Memang terasa dia punya smooth je tu. Memang padu geng. Lembut gila minyak ni geng. Tengok lembut dia. Rotate bawah seat. Okay. Member kena tahan pula tadi. Semoga dipermudahkan lah, InsyaAllah. Dah ketinggalan dengan grup depan eh. Tapi tak apalah, tadi dia bagi tahu dah. Okay, kita bergerak lagi. Okay semua, kita dah sampai exit Senai eh. Jadi kita nak ke Desa Ruah, berjumpa dengan biker-bikers area sini. Tu dah lama tunggu tu, dengan berpakaian warna Petronas tu kan. So tadi hari hujan lah tadi, basah jugalah. GoPro saya mati pula. Kita dah sampai ke jambatan. Ni
salah satu jambatan yang cantik lah dekat Johor ni. Kan kenderaan untuk menikmati momen-momen cantik ni. Okay, kita dah sampai di Pengerang. Oh, panas. Oh, lama geng. Sana laut eh, ada laut. Setelah set up ID, sekarang kita boleh masuk ke dalam kompleks Petronas. Sini kawalan ketat geng. Itulah mak, dalam dia cantik lah. Kawasan dia bersih sebelah laut lagi. Memang nice. Ada perangkap hak laju. Tak lebih, tak lebih dia 40 km sejam. Okey, kita sampai geng. Allahuakbar. Ya. Akhirnya kita telah tiba di kompleks Petronas. Okey, ini adalah hari kedua kita berada di Pengerang ni. So hari kedua, hari Sabtu. Hari ni aktiviti dia kita nak gotong royong membersihkan masjid, kawasan pesisir pantai. Program kali ni disertai oleh di antaranya adalah Navy. Lepas tu ada lagi kawasan cemerlang. Okey, sekarang ni waktu pagi pukul 8, kita sarapan dulu. Lepas sarapan nanti kita akan menuju ke area masing-masing untuk aktiviti gotong royong. Ada juga yang daripada bikers daripada Sabah Sarawak datang tapi pasal tak ada jabatan lagi, tak sempat. Okay, baik, sekarang kita berada di kawasan perkampungan . So ada 3 checkpoint yang kita kena gotong royong. Macam kita bikers ditugaskan di bahagian tanah perkuburan, tinggallah ke gelanggang sepak takraw. So kita mula dengan perkuburan dulu. Ini bahagian bikers lah. Berehat sebentar belum meneruskan lagi kerja-kerja kita. Okey, baik, sekarang ni jam menunjukkan pukul 11 lebih, hampir pukul 12. Kita baru saja selesai gotong royong. Sekarang kita nak rehat sebentar. Nanti pukul 2 kita ada lagi aktiviti, iaitu kita nak buat sumbangan kepada Mahathafiz, tak silap saya tadi. Dalam 2:30 kita akan bergerak, insyaAllah. So sekarang kita rest dulu. Baik, kita dah sampai ke pusat tahfiz. Pusat tahfiz kita yang pertama, ada dua Mahathafiz yang kita nak pergi. Ini yang pertama, Madrasatul Quran Ar-Ridha. Kawan-kawan daripada KL, daripada Kedah, Kuala ada, daripada Nabi ada, Melaka ada. So ini mana Petronas berlokasi, beroperasi, disitulah kami. Okey, kita nak bergerak. Katanya tadi perjalanan 40 km. Cantik pemandangan dia.
Baik, rasanya kita dah nak sampai dah ni. Kita bertemu laut kembali lah. Ada masjid. Alhamdulillah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah hari yang terakhir kita berada di sini. Jadi kita nak bergerak sekolah mengarang tadi katanya, untuk beberapa program taklimat, motivasi. Nanti tengah hari nanti kita terus boleh balik lah, insyaAllah. Selamat tinggal PIC. Terima kasih kepada PIC, pihak pengurusan PIC, kerana sudi menerima kami, terutama sekali saya lah sebagai pelawat kan. Kalau mereka-mereka ni semua staff. Okey, kita dah sampai ke sekolah. Okey, kita telah pun tiba. Baik, kita telah pun tiba di sekolah Pengerang. Pada pagi ini, dipersilakan saudara Nik Ahmad Aiman Syakir bin Musa dari kelas 5 IPAD untuk memimpin bacaan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi yang barakah ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Sedikit top. Dah saya dah berbual sedikitlah dengan Kapten Datuk. Beliau mempunyai banyak ideal visi laut. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang dihormati Encik Zayadi bin Hassan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah. Sahabat saya Encik Adi bin Ahmad, Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Kerang Utama. Kelompok Sekolah Indonesia Kerang Kuala Lumpur, Kerang Nitro. Selamat hari kepada seperti ini. Pusing pindah, kelip pindah. Okey, alhamdulillah. Kita nak beransur balik ni, geng. Saya ikut geng-geng utara jap. So, alhamdulillah settle juga program saya dengan Petronas. Jujur cakap memang seronok lah. Ride kali ni memang sangat-sangat seronok dengan diorang ni. Seperti korang sedia maklum pada awal video, saya dah pakai minyak Sprinta F900 So, nanti balik karang sampai rumah nanti, saya akan buat full review pasal minyak ni. Okay, insyaAllah sampai kat rumah kita akan review macam mana performance dia. Kita tunggu sampai rumah nanti, insyaAllah. Okey, baik.
Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya saya sampai juga di rumah. Korang tengok tadi saya keluar ataupun saya bergerak balik daripada Johor pada pukul 12.30. Saya tiba di rumah ni pada pukul hampir pukul 7. Kalau ikutkan memang drag masa lama gila. Saya punya motor tu tire dia dah worn out . Jadi saya terpaksa bawa slow gila. Saya bawa dalam 110. Tapi alhamdulillah sampai juga rumah. Syukur kepada Allah SWT, Allah yang bagi selamat, Allah yang mengatur segala-galanya. Setelah 3 hari 2 malam saya riding bersama dengan KSRP, Kelab Sukan dan Rekreasi Petronas Bikers. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat, pada semua yang entertain saya. Walaupun saya hanyalah pelawat, hanyalah orang luar, tapi terima kasihlah kerana sudi menerima saya. Terutama sekali kepada person in charge, Abang Wan Azmi, kepada Abang Ben, kepada semua rakan-rakan yang humble, yang tegur saya dan sebagainya. Saya sebenarnya segan sebenarnya sebab saya orang luar kan. Saya telah menggunakan minyak Petronas Sprinta F900 dan saya berjanji untuk review. Sebenarnya minyak ni saya dah pakai dah dekat saya punya R25 saya lah. Cuma R25 saya tu saya tak jalan jauh, saya pakai dekat-dekat je untuk performance saja kan. Ini adalah review jujur saya, review jujur saya tentang produk ni selama saya riding selama 3 hari 2 malam ini. Kalau korang nak tahu perjalanan saya daripada rumah ni ke Pengerang, lepas tu kita pusing-pusing sampailah ke rumah saya ni, perjalanan saya dah kira tadi lebih kurang dalam 1100 lebih kilometer. Mantap gila. Macam saya pergi Thailand. Saya pergi Thailand pun lebih kurang macam itulah, 1000 lebih juga kilometer lah. Impression saya bila saya pakai dekat motor yang berkuasa tinggi, memang dia terasa power dia. Boleh rasa dia punya panci untuk MT-09 smooth. Yang paling saya suka, gear up shifting, gear down shifting memang terasa smooth. Walaupun dia dah berjalan jauh, memang tak lost power Saya pulas je dia pergi, saya pulas je dia pergi. Termasuk gear 6 memang smooth, ada power Saya punya engine tu tak terasa terlalu panas geng. Kurang panas dia, tapi power dia tak hilang. Itu yang best tu, power dia tak hilang. Saya overall saya nak kata minyak ni memang the best. Minyak F900 ni memang the best. Korang cuba sendiri, korang rasa sendiri macam mana perasaan dia Yang paling penting, minyak ni jaga enjin korang geng. Itu yang paling best. Sekali lagi saya nak cakap terima kasih banyak-banyak. Jadi video saya berakhir di sini. Kepada korang yang baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Stay positive and keep on riding. Bye. Assalamualaikum.